一刀了断，如何？力降实惠。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan semua aliansi Yan Huang yang telah bergabung untuk menghadapi Xuan Huang yang bekerja sama dengan Aula Darah. Zhongmu dan semua pasukannya termasuk Aula Darah terus baku hantam melawan Ye Chen dan yang lainnya. Bahkan pada cerita sebelumnya Ye Chen telah berhasil mengalahkan pemimpin Aula Darah sehingga membuat semua anak buahnya panik dan ketakutan. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Terlihat semua anggota Xuan Huang ketakutan dan panik karena sebagian dari anggota mereka telah dimusnahkan alias dihabisi. Selain itu, best friend mereka yaitu pasukan Aula Darah telah dihabisi dan dimusnahkan juga oleh Ye Chen dan semua anak buahnya. Setelah melihat itu semua, salah seorang tetua Xuan Huang kemudian meminta dan memohon untuk diampuni oleh Ye Chen yang merupakan pemimpin Yan Huang. Bahkan tetua itu juga memohon kepada Ye Chen untuk diizinkan lagi bergabung dengan Yan Huang yang telah lama mereka tinggalkan. Selain itu, para anggota Xuan Huang lainnya juga memohon dan meminta kepada Ye Chen untuk diampuni dan mereka dibiarkan bergabung kembali dengan Yan Huang. Karena mereka semua takut jika tidak bergabung kembali dengan Yan Huang, mereka semua akan dihabisi oleh Ye Chen. Sementara itu di sisi lain, Zhongmu yang merupakan pemimpin Xuan Huang terlihat sangat marah dan kemudian menyerang menggunakan energi spiritualnya kepada mereka semua. Akan tetapi sebelum serangan itu tiba, Ye Chen dengan cepat mengekstrak kekuatannya dan berhasil melindungi mereka semua dari serangan Zhongmu. Ye Chen yang melihat itu sangat kesal dan marah kepada Zhongmu yang sampai saat ini masih berperilaku jahat. Bahkan dia barusan malah ingin membunuh semua anak buahnya yang telah tunduk kepada Ye Chen. Ye Chen kemudian menegaskan bahwa saat ini seharusnya Zhongmu menyerah saja. Karena semua pasukan dan semua praktisi kuat yang berasal dari Xuan Huang telah berhasil dikalahkan oleh Ye Chen dan yang lainnya. Ye Chen kemudian meminta kepada Zhong Kui untuk mulai saat ini biarkan dia saja yang akan menghadapi Zhongmu. Ye Chen memerintahkan Zhong Kui untuk mundur dan beristirahat saja. Setelah itu Ye Chen dan Zhongmu bertarung habis-habisan dan saling menyerang menggunakan kekuatan mereka masing-masing yang sangat luar biasa. Sementara itu Zhong Li terlihat masih terus berhadapan dengan si praktisi berambut putih yang ternyata masih belum mau menyerah. Namun saat ini terlihat si praktisi berambut putih sudah hampir kalah dan dia sudah banyak terkena serangan dari Zhong Li, sehingga membuatnya mengalami luka yang lumayan parah pada sekujur tubuhnya. Si praktisi berambut putih kemudian bertanya kenapa sampai saat ini Zhong Li tidak segera untuk menghabisinya. Mendengar itu Zhong Li kemudian berkata bahwa dia akan segera melakukannya dan kemudian mengekstrak energi spiritualnya. Dan pertarungan di antara mereka berdua pun kembali berlanjut. Serangan yang sangat kuat segera dilancarkan oleh Zhong Li tapi berhasil diblokir oleh si praktisi berambut putih menggunakan kekuatan yang tersisanya. Akan tetapi pada akhirnya si praktisi berambut putih harus terdesak akibat serangan dari Zhong Li yang ternyata sangat kuat. Ketika dia sudah sangat terdesak, si praktisi berambut putih kemudian melemparkan sebuah senjata lukisannya untuk membunuh Zhong Li. Setelah itu juga dia melancarkan senjata menggunakan jarum-jarum beracun yang ditujukan kepada Zhong Li. Namun semua serangannya berhasil diblokir dengan mudah menggunakan energi kekuatan yang dimiliki Zhong Li.
Ketika Zhongli sedang memblokir serangan jarum beracun dan sebagainya, tiba-tiba si praktisi berambut putih kabur melarikan diri. Akan tetapi Zhongli tidak membiarkan si praktisi berambut putih kabur begitu saja. Dia kemudian melemparkan serangannya dan berhasil membuat si praktisi berambut putih terjatuh. Sementara di sisi lain MC kita Ye Chen yang sedang melawan Zhong Mu masih terus berlanjut dan semakin seru saja. Zhong Mu dengan sombong berkata bahwa dia sangat hebat dan kuat berbeda dengan musuh yang sebelumnya berhasil dikalahkan oleh Ye Chen yaitu si praktisi Aula Darah. Jadi Ye Chen harus segera bersiap untuk menerima serangan darinya. Beberapa saat setelah itu tiba-tiba muncullah batu-batu giok yang sangat besar dan mengelilingi Ye Chen. Zhong Mu dengan sombong berkata bahwa dia bukan tandingannya untuk Ye Chen yang merupakan masih bocah bau kencur. Beberapa saat setelah itu Ye Chen kemudian mengekstrak tubuh dewa kunonya dan tiba-tiba muncullah sebuah cahaya dan cahaya tersebut menyerang kepada Zhong Mu. Akan tetapi ternyata Zhong Mu juga sangat kuat dan dia juga mengeluarkan sebuah bayangan cahaya energi jiwa yang sangat besar. Bayangan jiwa besar raksasa itu pun langsung menyerang menggunakan kedua pedang yang dimilikinya kepada Ye Chen. Akan tetapi serangan tersebut berhasil diblokir menggunakan pedang giok yang dimiliki oleh Ye Chen sendiri. Ye Chen kemudian menebaskan pedang gioknya dan berhasil membelah tubuh raksasa milik Zhong Mu. Akan tetapi secara tidak disangka-sangka tubuh bayangan raksasa Zhong Mu dengan sendirinya mampu menyatu kembali. Ye Chen kemudian berkata lagi untuk terakhir kalinya dan memerintahkan Zhong Mu untuk menyerah saja kepada Ye Chen. Karena kalau tidak kemungkinan Ye Chen tidak akan banyak mikir lagi dan akan segera menghabisi Zhong Mu. Meskipun Zhong Mu berada di ranah Heavenly Kuasi tetapi Ye Chen mengetahui caranya untuk menghabisinya bahkan menggunakan satu tebasan pedang saja. Zhong Mu yang mendengar ancaman tersebut ia nampak masih belum percaya dan kemudian melemparkan lagi serangan pedang emas yang dimilikinya yang sangat banyak. Ye Chen yang melihat itu dia pun mengekstrak lagi kekuatannya dan muncullah sebuah bayangan pedang yang sangat besar dan berhasil menyingkirkan semua pedang-pedang yang menyerang kepadanya. Akibat dari serangan itu pun membuat Zhong Mu kewalahan dan dia mengalami luka dalam. Ye Chen kembali mengingatkan lagi kepada Zhong Mu untuk segera menyerah saja sebelum dia terlambat. Zhong Mu yang mendengar itu, dia tetap bersikeras tidak ingin menyerah dan seharusnya yang menyerah adalah Ye Chen. Zhong Mu kemudian mengekstrak kekuatan ular naga emas dan ular naga emas itu pun langsung melilit seluruh tubuh Ye Chen. Semua tetua yang ada di sana yang melihat itu mereka semua nampak sangat khawatir Ye Chen kalah dalam pertarungan tersebut. Akan tetapi ternyata Ye Chen mampu menghancurkan ular tersebut alias menyingkirkannya menggunakan tubuh dewa kunonya. Tubuh dewa kuno kemudian menyerang lagi kepada Zhong Mu sehingga membuatnya harus terpental dan terlempar ke bawah. Beberapa saat setelah itu, Ye Chen dan semua tetua yang ada di sana berkumpul mendekati Zhong Mu. Ye Chen kemudian menawarkan lagi Zhong Mu untuk menyerah dan bergabung dengan Yan Huang sama seperti dahulu lagi. Akan tetapi ternyata Zhong Mu tetap tidak mau menyerah kepada bocah bau kencur seperti Ye Chen. Bahkan dia mengeluarkan senjatanya berniat untuk melukai tubuhnya sendiri. Akibat tusukan pisau oleh dirinya sendiri membuat dia terjatuh tak sadarkan diri atau bahkan mungkin meninggoy. Setelah mengalahkan Zhong Mu, Ye Chen kemudian memerintahkan Zhong Jiang untuk memberitahu Penatua Chu bahwa Zhong Mu telah berhasil dikalahkan. Dan bahkan setelah ini Penatua Chu dipersilahkan jika ingin menyerang wilayah Istana Xuan Huang. Zhong Jiang kemudian mengirimkan surat kepada Penatua Chu dan tidak lama setelah itu Penatua Chu telah menerima lagi surat dari Zhong Jiang. Setelah mengetahui hal tersebut, Penatua Chu dan semua pasukannya kemudian menyerang wilayah Istana Xuan Huang menggunakan serangan meteor. Namun ternyata semua bawahan dari Zhong Li sudah berhasil menerobos dan memasuki wilayah Istana Xuan Huang. Dan mereka semua ternyata telah berhasil menghabisi hampir semua pasukan Istana Xuan Huang. Selain itu, serangan meteor juga berhasil menghancurkan dinding pelindung yang melindungi wilayah Istana Xuan Huang. Setelah itu, pasukan yang dipimpin oleh Penatua Chu dengan segera memasuki wilayah Istana Xuan Huang.
mereka semua berniat untuk menghabisi semua pasukan Xuan Huang yang tersisa. Akan tetapi mereka semua dilarang oleh Penatua Chu menghabisi orang yang telah menyerah dan ingin bergabung dengan Yan Huang. Sementara itu di tempat lain, Ye Chen terlihat sedang mengumpulkan beberapa mayat yang merupakan praktisi yang berasal dari Aula Darah. Akan tetapi Ye Chen terlihat kebingungan apa yang harus dia lakukan terhadap kedua mayat tersebut. Sinaga kemudian memerintahkan Ye Chen untuk menjadikan mayat tersebut sebagai prajurit kematian alias pasukan yang sama seperti yang digunakan oleh pasukan Xuan Wang. Setelah mendengar itu, Ye Chen sangat setuju dengan keputusan Sinaga dan dia pun kembali menyimpan para mayat tersebut lagi. Zhong Jiang kemudian berkata bahwa misi mereka semua untuk menyatukan semua kekuatan Yan Huang sepertinya telah selesai. Karena semua kekuatan telah berhasil dikalahkan oleh mereka semua. Setelah itu mereka semua berniat untuk menobatkan atau meresmikan Ye Chen menjadi pemimpin selanjutnya dari istana Yan Huang. Karena sekarang para tetua dari semua wilayah seperti di Huang dan yang lainnya telah berkumpul dan bergabung kembali dengan istana Yan Huang. Singkat cerita mereka semua telah kembali lagi ke tempat istana Yan Huang. Dan Ye Chen telah dinobatkan sebagai pemimpin istana Yan Huang yang baru dan dia sangat dihormati oleh mereka semua. Ye Chen juga telah mengangkat para pemimpin di Huang Tian Huang dan yang lainnya sebagai para leluhur dari istana Yan Huang sama seperti dahulu lagi. Zhong Jiang kemudian menyarankan agar mulai saat ini Ye Chen memperlihatkan wajah aslinya alias membuka topeng agar mereka semua semakin mengenali Ye Chen. Karena mulai saat ini Ye Chen telah secara resmi menjadi pemimpin Yan Huang yang baru. Mendengar usulan tersebut Ye Chen kemudian membuka topeng dan tiba-tiba semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Karena ternyata wajah Ye Chen sama persis dengan kaisar sebelumnya yaitu guru mereka semua yaitu Guru Hong Chen. Zhong Jiang kemudian menjelaskan kepada mereka semua bahwa Ye Chen memang memiliki wajah yang sama dengan guru mereka yaitu Guru Hong Chen. Akan tetapi meskipun mereka memiliki wajah yang sama tetapi sebenarnya mereka adalah jiwa yang berbeda. Sementara itu Yuer yang sangat suka kepada Ye Chen dia memiliki ingatannya sendiri tentang wajah seperti itu. Di dalam ingatannya dia melihat Guru Hong Chen dan dia juga ternyata merupakan kekasih atau pacar dari Guru Hong Chen. Namun pada akhirnya Hong Chen menghilang dan mulai saat itu mereka berdua tidak pernah bertemu lagi. Akan tetapi geng Yuer nampak kebingungan dengan ingatan tersebut karena ternyata ingatannya telah tersegel. Ye Chen nampak sangat gembira dan kemudian mengajak mereka semua untuk berpesta merayakan kemenangan ini semua. Tapi tiba-tiba Hong Chen Sui meminta maaf kepada Ye Chen yang juga kemudian diikuti oleh tetua Zhong Jiang. Mereka berdua meminta maaf karena mereka berdua telah menyembunyikan informasi yang sebenarnya tentang Sekte Hengyu. Mereka tidak memberitahu Ye Chen karena takut jika Ye Chen mendengar sebelumnya dan istana Yan Huang belum menyatu maka Ye Chen akan sangat terbebani. Hong Chen Sui kemudian memberikan surat dan di dalam surat tersebut merupakan berita tentang Sekte Hengyu. Ye Chen nampak sangat marah dan emosi karena ternyata Yin Ji Yuan telah memimpin Sekte Hengyu. Selain itu, para teman-teman Ye Chen hampir semuanya telah dihabisi dan sebagiannya disiksa oleh Yin Ji Yuan. Setelah membaca itu semua terlihat Ye Chen sangat kesal dan marah namun dia tidak menyalahkan Zhong Jiang dan Hong Chen Sui karena terlambat memberikan berita tersebut. Bahkan dia berterima kasih kepada mereka berdua karena telah memberikan informasi yang akurat tentang Sekte Heng Yu-nya. Ye Chen kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk bersamanya bertempur melawan orang-orang jahat yang menguasai Sekte Heng Yu. Pada saat ini di tempat lain terlihat Chuling Er yang berhasil ditangkap oleh seorang kakek tua. Kakek tua kurang ajar tersebut terus memaksa Ling Er agar mau menemani tidur bersamanya. Namun sampai saat ini Ling Er tidak mau menjadi kekasih dari si kakek tua bangka tersebut. Sehingga membuat si kakek tua itu pun sangat kesal dan marah sampai-sampai menggunakan energi spiritualnya dan terus-terusan menyiksa Chu Ling Er. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.